Wulan? 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 Wulan dari kamarnya lagi. Mbak Nah? Mbak, sini deh. Iya, Bu. Wulan kemana ya, Mbak? Tadi sih katanya mau belajar kelompok, Bu. Jadi dari tadi siang, Wulan belum pulang juga? Belum, Bu. Ya udah, makasih ya, Mbak Nah. Permisi, Bu. Ya. Yeay! Akhirnya selesai juga! Kita langsung pulang yuk! Ayo! Yaudah. Devan, kalau gitu kita duluan ya. Dadah, Devan. Dadah, Devan. Yang kamu, Devan. Dah. Bye. Bye. Wulan kemana ya? Apa dia benar-benar pergi sama Roman? Ya halo Tante. Devan, kamu lagi sama Wulan nggak? Enggak Tante. Harusnya tuh hari ini aku ada kerja kelompok sama Wulan. Tapi Wulannya nggak datang. Nggak datang. Tadi itu Wulan izinnya belajar kelompok. Tapi sampai sekarang dia belum pulang juga. Aduh, kemana ya dia? Mana teleponnya nggak aktif lagi. Tante jadi khawatir nih Devon. Tante nggak usah khawatir. Biar nanti Devon aja cari Wulan ya. Ya udah nanti kamu kabarin Tante ya Devon. Siap-siap Tante. Makasih ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok gak aktif sih? Apa ini semua ada hubungannya sama Roman? Sumpah ya, gue tuh lega banget tau gak sih? Telepon gak ada curiga sama kita. Iya sih, soalnya waktu gue bilang si Wulan lagi jalan sama si Roman juga jadi kayak percaya banget. Soalnya mukanya tuh asem, kayak sayur asem dong. Terus kita kapan jemput si Wulan? Ya ampun Susan, udah deh. Biarin aja dulu si Wulan di situ. Tunggu aja si Wulan sampai nangis-nangis dan dia ngakuin kekalahannya. Tapi nanti kalau dia kenapa-kenapa gimana? Ya ampun Susan, udah deh lo santai aja. Kenapa sih? Palingan juga dia cuma ketakutan. Terus nangis deh. Oke, as lovers semuanya, udah saatnya kita pamit undur diri. Ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita pamit undur diri, kita akan dikasih puisi nih sama Gibran. Oke, silakan Gibran. Thank you, Emily. Malam ini, ku tatap jelaga hitam, menyelimuti hati yang terperosok dalam. Aku sesak. Aku tenggelam dalam dendam. Aku teriak dalam amarah dan gigi gemetar. Aku butuh kedamaian untuk meraihku dari ruang hampa yang gelap. Dari dendam yang membuat pengap. Hampiriku, wahai ikhlas. Karena aku tak ingin semakin tergilas. Papa, Papa Wulan takut, Pa. Gede banget sih. Pa. Papa Wulan takut. Hujan. Man, thanks ya udah nemenin gue siaran. Sama-sama. By the way, gimana tuh Sam? Dia masih menghindar dari gue. Yang parahnya lagi, Darren, Bobby, Carlo juga ikut kena imbasnya. Man, gue bilang nih ya, si Samuel itu perlu belajar yang namanya inner peace. Telepon. Ngapain dia telepon gue? Halo. Hei, Roman Picisan.
Cepat lo bilang sama gue sekarang. Wulan ada di mana? Hah? Lo apaan sih? Ya gue mana tahu lah Wulan kemana. Lo gak usah pura-pura bego ya. Wulan tuh dari tadi belum pulang-pulang. Dia sama lo kan? Eh lo jangan main nuduh dong. Enak aja lo. Gue gak tahu dia kemana sih. Oke. Tapi kalau nanti gue bisa buktiin Wulan ada sama lo, habis lo sama gue. Fon. Wulan kenapa? Gue ada janji. Belajar kelompok sama Bella. Si kok lo nyolot banget sih ya? Ya nyolot duluan siapa lo? Wulan? Bella? Gue gak jadi orang tua lo aja! Man. Hah? Wulan kenapa? Gak tau gue. Tapi kok gue takut Wulan kenapa-kenapa ya? Sini, bentar ya. Gue duluan. Man, lo mau kemana sih?